seperti ini. Satu, dua. Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta otomotif dimanapun kalian berada. Oke, hari ini saya ada temen minta tolong disetelin bospomnya. Katanya mobil ini kurang tenaga, jadi saya mau setel untuk solarnya dan anginnya ya. Di sini setel angin dan di sini setel solarnya. Seperti biasa untuk menyetel bospom itu cukup memakai kunci 12 sama kunci 10 ya, kunci pas juga bisa, kunci pasring juga bisa, dan obeng min ya. Setelah penutup dratnya terlepas, kita kendorin baut penguncinya. Ini pakai kunci 10 juga. Oke, setelah kendor, untuk penyetelan itu harus kita ukur dari tutupnya ya. Jadi dratnya ini sampai mentok ke tutupnya ya. Diukur di sini, di tutupnya. Di sini kan kurang keluar ya. Jadi drat ini dikeluarin ke sini. Jadi kita kendorin. Jadi kita arah kendorkan ya untuk memutarnya ya, atau untuk menyetelnya ya. Sekitar dua putaran, jadi dipasin sama tutupnya. Oke, setelah sudah kita kencangkan baut kancingnya ini. Pasang ringnya ya, jangan lupa ya. Dan ditutup kembali. Ini untuk setelan solarnya sudah selesai ya. Kalau setelan solar itu arahnya mengendorkan untuk menyetel ya, tapi kalau yang vakum ini kita masukkan dua putaran, jadi samain sama yang setelan solar ya. Oke, untuk membuka tutupnya kita pakai kunci 12. Ya, keluar. Tutupnya terbuka. Kita kendorkan mur pengancingnya ini. Oke, setelah kendor, kita pakai obeng min ya untuk memutar arah kencangkan seperti ini.
Satu, dua. Oke, kemudian kita kencangkan lagi. Dan ditutup kembali. Jangan lupa ringnya. Dan dikencangkan. Oke bro, ini sudah selesai ya untuk penyetelan Bosformnya. Cukup mudah untuk cara penyetelannya ya. Tinggal coba untuk suaranya ya bro. Yuk starter. Yuk. Supire lah, supire sing kadang-kadang super speed, jadi tekno super lemah. Super lemah gitu, super speed. Supire sing ora gede. Iya, kayak. Priyasi kok dadi apane? Supire. Oh iya iya. Cukup. Oke. Ora ditek to. Asal mlaku. Sip. Oke, bro, untuk penyetelannya sudah selesai ya. Ini ada perubahan di suaranya. Jadi untuk tenaganya pasti ada perbedaannya. Oke, seperti itu ya untuk penyetelan Bosform. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.